Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan pergi ke Tokyo. Ya, kita akan bermain di Olimpik bersama Daniel Zombie. Jadi hari ini saya merupakan saya hari ini menjadi seorang atlet dan Zombie pun jadi atlet dalam game. Let's go. Jadi guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Stadium Tokyo. Ya, bukan Stadium Bukit Jalil, tetapi ini merupakan stadium untuk Olimpik 2021 ataupun 2020, tak silap saya. Jadi sekarang ditulis welcome to the Olympic. Jadi kita kena pilih kita punya negara. Okey, dekat sini ada banyak negara, ada macam-macam negara. Alright, okey, kita tekan Malaysia dan let's go, kita start. Wow, okey. Oh, jadi kita kena naik satu eskalator kot untuk kita pergi ke mana-mana game yang kita nak main. Okey, dia ada yang untuk swimming. Jadi guys, dekat sini kita ada soccer, kita ada archery, kita ada baseball, kita ada diving dan kita ada gymnastik. Okey, kita boleh main beberapa jenis ataupun beberapa kategori sukan. Okey, jadi hari ini saya rasa the first game saya nak main dengan Daniel Zombie. Zombie, kau rasa kau nak main apa yang first ni? Main archery. Kita main archery, okey. Kalau kau tak tahu archery itu apa, archery itu adalah game memanah. Okay, kita panah. Jadi guys, sekarang kita dah sampai dekat Yumonoshima Park. Okay, kalau saya salah. Wow. Okay. Jadi kita kena tembak benda ni. Okay, dengan sebaik mungkin. Tapi agak susah sikit sebab dia kena pakai corset ni. Jadi kalau kita laju-laju, dia agak susah sikit. Ada corset pun. Dia tak pakai corset pun eh. Mana okay. Aku dapat kena satu. Tak kena juga yang ketiga, yang keempat. Okay. Kita try. Yang terakhir. Yes! Okay. Tapi tak buzaya. Tapi skor aku berapa? Total. Okay. Shot 1. No hit. Shot 2, no hit. Shot 3, 4. Shot 6, 8. So, total 180. So, Zombie, engkau punya top score berapa? 1,000. Hah? Okay, guys. Saya nak cuba lagi, guys, untuk mendapatkan pingat untuk negara kita. Alright. Jadi, saya cuba dapatkan satu. Pop! Tak kena. Okay, tak kena. Okay. Wow, kena ujung-ujung guys. Okay, kita try bagi sikit. Hop. Ha, hampir kena guys. Okay, kena tengah-tengah sikit. Okay, aku kena letak. Hop. Hoi, tak kena buzai tapi hampir buzai. Aku nak ni mesti buzai lah. Kena buzai guys. Cantik. Alright, one more shot. Pop. Okay. Now, saya tahu macam mana saya nak mendapatkan Marta. Okay, no hit. Buzai. Okay, total score aku 480. Okay, still tak bagus. Okay, kita kena buat lagi. Okay, kita kena dapatkan lagi. Oh, aku rasa aku... Oh, buzai. Dapat buzai satu. Hampir kena buzai. Okey, buzai kena dua buzai. Hampir kena. For the last time, boom. Buzai. Okey, tiga buzai Zombie. Okey, come on. 1,800, come on. Kalau dia paling tinggi 1,800 eh. Yeah. Aku dah 1,620. Lagi sikit tu, lagi sikit lagi. Kena 66 buzai sini. Oh, nanah, aku rasa 66 buzai ah baru dapat. Jadi guys, untuk archery saya dapat 1,620. Okay, saya punya point. Dan paling tinggi sekali yang kita nampak tadi last 1,800. Okay, kira power lah mamat tu. Rasa dia buzai semua. Tapi kita masih ada banyak lagi game. Okay, Zombie, kita nak main apa pula ni? Okay, Kita main soccer atau gymnastik. Baseball. Jom kita main baseball. Kita tengok macam mana. Baseball. Aku rasa lepas ni aku nak main
gimnastik. Ah, nak tengok macam mana aku flip badan aku. Bapaklah dia apa benda pula macam mana nak main ni, Mat? Ah? Bapa. Siapa main ni? Woi, bapa laju. Ah. Dapat, aku dapat. Let's go. Yo! Kau apa? Aku kena jaga. Macam mana nak main ni? Ini reaction time je ni. Macam nak main? Shit. Tak faham. Entahlah, bola tu datang kau entahlah. Entah tekan apa? Kau kasi. Tekan lah, aku tekan dia tak tekan gerak pun. Tunggulah. Dia tengok je. Not a home run. Okay, last. Last, guys. Mana dapat home run? Early swing. Not a home run dah. Aku tak nak main Olimpik ni, tak pandai. Oh betul, dia nak home run. HR tu maksud dia home run. Tapi macam nak home run? Macam mana? Home run ni bila kita pukul dia, lepas tu nanti kena orang lari kan. Macam tu kan. Memang ada orang lari ke sini. Okay, tak apa. Kita main sport lain. Jom kita pergi diving. Okay, kita akan jadi orang yang penerjun. Okay. Alright, kita tengok. Wow. World record berapa? 2,000 je? Cik, 2,000 je, bye. Okay, by corresponding key on your keyboard when the outer circle integrate. Ah, what that? C? Ah? Siapa aku buat? Okay, apa benda? Okay. M. Hah? Apa benda doh? Kau dah tekan dah macam. Dia nak apa? Ya, dia dapat skor. Aku dapat skor sebab aku tak faham. Okay, dive 1, 20. Macam mana boleh dapat sampai 2,000? Pelakai lah. Dia kena, apa dia kata? Kena keyboard tu, macam mana? Okay, press the corresponding key. Okay, adakah key dia sama je? X, apa tadi? X, M. Oh, V. Asal lain-lain key dia. Kita tekan cepat-cepat je. Oh, maknanya kan dia ada nanti dia M kan? Contoh M, dia dah turun. Tu baru tekan. Eh, bukan. Tak ada ke cara lagi mudah nak main? Jom kita main gimnastik jom. Let's go. Kita jadi gimnastik ni orang. Wah, aku tak sabar nak elastik badan aku ni. Wow, kita tengok macam mana. Adakah patah tulang aku? Wah, let's go. Kita tengok. Gimnastik. Aha, wow. Okay. Ah, kena pakai cara yang sama. Oh, okay, hampir perfect. Asa aku lari je. Apa benda gimnastiknya? Apa benda gimnastik ni? Dia sepatutnya kena flip ke something ke? Bukan gimnastik tu. Ini jin dan syaitan ni. Berapa kau punya skor? Kau punya skor apa? 360 no scope. Aku 8,000. Bapak ah. Alright, jadi aku should be kena buat something lah. Aku kenalah lompat ke. 218 skor pertama. Okay, dengan berlari saja aku pun tak faham buat aku dua. Okay, hampir kena. Okay, dan the last one is G. Hampir perfect. Total score aku 570. 590. Jom, soccer jom. Aku rasa dalam banyak-banyak event ni, aku rasa aku pro dekat archery. Archery jom, aku dapat. Soccer jom. Soccer kita akan main bola lah. M. Tak. Okay, kita akan main bola. Kita main bola, tengok. No. Okay, nampaknya Syafiq Aiman sekarang akan bermain dengan komputer. Best of 5, then sudden death. Oh, kena main penalty ya. Point and click to the goal. Okay, so aku boleh sepak ke mana-mana aku nak. Mantap. Okay, aku dah goal satu. So, lepas tu kita kena lawan pula komputer. Masalahnya mana dia nak sepak, Mat?
Sepak lah kau sekarang. Kau bangun ni kau sepak lah. Aduh. Okey, okey. Aku nak tahu dia nak sepak situ. Ya, doh. Tapi dia pun tak tahu kita sepak mana. Tepat aku cuba sepak kat bawah ni. Aku klik dia. Eh. Wah, dia dapat aku. Dia dapat alang aku main bola. Wait, what? Okay. Oh, okey, okey. Kita kena guess je. Kita kena guess. Okey, fine, fine, fine. Bapak lah, tanggulah weh. Clear kot. Okey, macam real life. Kau tak tahu pun dia sepak kat mana. Tiba-tiba bola sampai. So, ya. Yeah. Yes. Jadi, sekarang saya akan main betul-betul. Sebab tadi saya tak pandai. Saya akan rawat Argentina sekarang ni. Okey? Jadi, aku akan pilih mana aku nak sepak. Aku lawan Israel tu. Ya. Aku dah kalah kat Israel tu. Okay, goal for Syafiq Aiman. Nampaknya aku dah berikan satu marta untuk untuk Malaysia. Yes, aku pergi kat tepi. Oh, nampaknya dia dapat save. Aku tak dapat save. Eh, dia miss. Okay, aku dia miss. Nice, dia miss satu. Okay, aku try sepak bawah. Oh, okay. Aku dapat score. So, sekarang 2-0. Hah? Okay, aku rasa dia nak akan sepak belah atas kanan. Oh! Nampaknya dia go. Tak ada masalah. Okay, sekarang aku akan sepak. Okay, tadi aku dah sepak. Aku akan main otak dia. So, aku pergi bawah. Boom! Alamak, dia dapat save. Dia dapat save guys. Aku tak boleh bagi dia save. Aku rasa dia akan sepak dekat bawah. Aku rasa dia akan ambil position bawah ni. Yes. Aku dapat save. Wow. Okay. Atas. Ya, yeah, goal for Syafiq Aiman. Nampak aku telah memberikan mata 3-1 sekarang ni. Dan aku rasa dia takkan buat bawah. Dia akan buat atas. Tapi atas belah kanan. Hey, belah kiri. Boom. Madu teraka betul dia tak tengah-tengah. Okey. Ini hidup atau mati. Kalau aku tak skor ni, aku kena balik Malaysia terus. 3-2-1. Goal for Syafiq Aiman. Nampaknya saya telah memenangi game ini. Dan saya telah melawan. Oh, alamak. Okey lah. Belum. Ingat kan dah habis lah. Aku rasa dia akan shoot atas ni. Maai. Tapi tak apa. Aku still menang. 4-3. Alright. So, result aku save 2. Wow, aku menang. Aku dapat 800 point. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Okay, nampaknya kita dah main semua benda. Okay, kita dah settle semua. Cuma the best score yang aku dapat dekat archery lah. Okay, tapi minta maaf guys, saya tak dapat membawa sebarang pingat untuk korang. Saya tahu korang sedih kat rumah. Saya tahu korang nak pingat, ya. Saya tahu korang nak pingat. Tapi ya, saya tak mampu membawa sebarang pingat. Tapi ada orang ramai kerja aku sekarang ni. Aku tak tahu apa hal. Siapa emang je? Sekejap. Sebelum tu aku rasa aku nak bawa hadiah lah balik Malaysia. Ada tak benda-benda aku boleh beli? Aku mesti dapatkan piala supaya tak kisahlah. Bronze ke silver, gold, I don't know. I don't care. Yang penting dapat satu. Okay, National Japan Stadium Run. National Japan Stadium Run. 3-2-1. Wow. Weh, laju. Laju gila mamat tu. Oi. Macam mamat. Kencing tu mamat tu. Weh, macam mana dia sprintnya tu, mamat? Tak tahu. Mamat menipu, weh. Itu, weh. Dia pakai glitch, eh. Apa, eh? Weh. Oh. Up. Dia aku rasa dia main sprint ni je, baik. Makan acak aku je lagi. Kau takkan dapat pecah aku. Yes! Aku potong kau! Aku potong kau. Aku rasa kena buat potong kau. Mana keluar result kau? Oh, dia potong. Yeah! Kena buat bronze juga! Woo! Aku mau balik bronze, balik Malaysia lah, Syah.
Kau main goto. Okay, ni aku dapat satu pingat lah bawa balik Malaysia. Jadi guys, sampai di saja video kita baik ni. Kau segera berada, korang boleh live. Dan kau segera share, korang boleh subscribe channel down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.